Timnas Indonesia berhasil menutup laga pertama dengan kemenangan. Di laga kedua, Timnas Indonesia menghadapi Singapura, Piala AFF U16 2022. Indonesia bisa menang dengan jumlah gol lebih banyak dibanding sebelumnya. Kemenangan dengan skor besar tentu juga bisa menarik animo penonton untuk datang menyaksikan langsung ke stadion. Semua pemain baru pertama kali bermain di level internasional. Evaluasi pastinya ada, masih ada jeda 2 hari sebelum laga berikutnya. Lanjut sang pelatih usai kemenangan versus Filipina. Singapura sendiri memang tak bisa berbuat banyak di laga pertama. Kualitas mereka masih tertinggal dari Vietnam yang sudah saja meraih kemenangan 5-1. Melihat hal tersebut, tentu ini menjadi peluang bagus bagi Indonesia untuk menang sekaligus memperbesar peluang menjadi juara grup dan lolos otomatis ke semifinal. Jika Jihadabi dan Kakak serta kawan-kawan bermain dengan disiplin dan mengikuti instruksi pelatih Bima Sakti, maka Timnas Indonesia akan dipastikan menang melawan Singapura. Melihat pertemuan terakhir Timnas Indonesia versus Singapura selalu menang. Untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Singapura, maka kami prediksi Timnas Indonesia akan menang dengan skor 5-0. Salam olahraga.